Selamat sore teman-teman. Halo sahabat usaha kecil, UMKM dan usaha, khususnya usaha cuci mobil, cuci motor di kampung. Di kampung saja sebenarnya teman-teman ya. Nah, kalau untuk mobil tipe seperti ini teman-teman ya. Tipe mobil sapek kalau orang tempat saya daerah Jawa Tengah ngarani seperti ini tuh mobil sapek atau pickup L300. Nah, setelah dibersihkan semua, nah jadi bagian ini harus bersih teman-teman ya. Harus bersih 100%. Nah, 100% bersih di sini, dan ini ada tutupnya sana bersih. Nah, kemudian yang paling penting juga di bawah sana. Nah, situ. Di bagian gardan. Nah, itu harus bersih atau dibersihkan ya. Intinya dibersihkan setiap kali cuci. Nah, dan ini sasis, bagian sasisnya ya kan, sasis harus bersih, cukup disampo aja, sampo atau disabun colek bisa. Kami memahami bahwa Anda adalah orang-orang mampu mengembangkan usaha Anda dengan tekad dan kerja keras serta belajar terus. Insya Allah Anda akan berhasil. Kami memfasilitasi dengan banyak training gratis untuk mitra iPower seluruh Indonesia. Pertama, Anda akan mendapatkan pendampingan cara instalasi mesin yang Anda pesan dari kami. Kedua, Anda akan mendapatkan panduan berupa video cara perawatan mesin agar bertahan lebih lama dan awet. Ketiga, Anda akan mendapatkan panduan video cara memulai usaha cuci motor dan mobil, dan insya Allah, Anda bisa, sesuai pengalaman kami. Keempat, Anda akan masuk ke dalam grup support kami, grup Mitra iPower STM Indonesia, di mana Anda bisa saring dengan teman-teman yang lain, dari seluruh wilayah Indonesia. Kelima, Anda akan mendapatkan akses training gratis. Tidak usah, kalau mau disolar ya, tidak usah setiap kali disolar, tidak usah, ini bahaya kalau disolar. Kalau disolar nanti hasilnya kayak gini nih, pada catnya pada ngelitok ini, disolar kayak gini. Jadi jangan disolar ya teman-teman ya. Nah, kalau disolar tuh nanti cepat ngelitok kayak gini. Bahkan sasisnya bisa kelihatan nanti. Sasis logamnya itu kelihatan. Gitu teman-teman. Ya. Kemudian juga bagian-bagian sini. Nah, ini sasis belakang. Ya, sana bersihkan. Bannya harus. Kemudian juga bagian bumper sini. Ya, ini meskipun warnanya kayak gini tapi bersih nih teman-teman. Nah, ini kan bersih kan? Nah, bersih kan? Jadi harus bersih. Kemudian bagian bolt join. Ya, sebisanya. Tapi kalau baru disimpet, stimpet itu ya, banyak stimpet, jangan diani dulu. Maksudnya pembersihannya pelan-pelan. Nah. Dan bagian dalam. Dalam ini bisa dicuci air, bisa tidak. Dan sana. Nah, ini tergantung tingkat kotornya teman-teman ya, tergantung tingkat kotornya. Kalau tidak terlalu kotor ya dilap seperti biasa. Dan ini kan banyak jamurnya, itu tergantung yang punya juga, mau dihilangin nanti tambah biaya. Nih, jamur kaca. Jamur kaca mobil seperti ini bentuknya semua. Tetapi karena sopirnya ini tidak mau dihilangin, jadi kenapa? Karena dia setiap hari itu keluar malam untuk kirim daging ke Semarang kota, jadi mesti kena hujan terus. Ini Pak biasanya dihilangin 2 bulan sekali atau sebulan sekali baru saya hilangkan ini. Nanti udah penuh lagi seperti ini karena kena hujan tiap malam kayak gini nih. Nah, kemudian bagian-bagian sini jangan lupa, bagian sana ya, bagian sini. Nah, ini dikoreksi ya, jangan lupa dikoreksi. Setelah selesai di finishing dikoreksi seperti itu. Kalau ada yang tertinggal ya dibersihkan. Jangan ragu-ragu kok ya, jangan ragu-ragu ya, kalau ada yang masih kotor jangan dianu ya, harus dibersihkan gitu. Harus dibersihkan. Kalau masih ada yang kotor dibersihkan, enggak usah malu, enggak usah gengsi ya. Anda sebagai pengusaha kecil untuk usaha cuci mobil itu kan pelayanan. Karena Anda tidak jual beli, yang dijual atau di
tarifnya itu kan karena jasanya, jasa kalian itu teman-teman ya. Nih, ini brondol, brondol ya teman. Ini juga banyak jamur. Nggak apa-apa, yang penting kita udah bersihkan. Cuman kita bilang jamurnya ini dihilangkan, nanti tarifnya ada sendiri mas kalau mau dihilangkan. Mungkin sebulan sekali boleh. Gitu. Jadi nggak usah kita memaksa. Tapi kita beritahu dia kalau kita bisa menghilangkan jamur kaca seperti ini bisa gitu loh. Ya, kemudian karena dalamnya ini buat ngangkut mobil ini buat ngangkut gas LPG itu tiap hari. Jadi ya kayak gini. Nah, tapi yang punya ini mobil masih bagus, makanya yang punya tetap merawat terus gitu ya teman-teman ya. Itu semoga bermanfaat ya teman-teman untuk video saya untuk tahap finishing ini ya teman-teman ya. Itu. Mungkin Anda membutuhkan hasil tambahan dari usaha setem mobil dan motor. Mungkin Anda juga sudah lama berminat ingin merintis usaha cuci setem mobil dan motor. Tapi sampai saat ini hanya dalam bayangan. Oke, saya akan kasih paketnya. Harga termurah mesin iPower 3200 plus itu sudah lengkap dengan quick release-nya. Stick gun-nya lengkap dengan bimbingannya, lengkap dengan bimbingan strateginya, lengkap dengan bagaimana instalasi dan caranya mengisi oli mesinnya, lengkap dengan cara untuk mengganti oli pompanya dan perawatannya, caranya sudah kami siapkan.